kabar kurang menyenangkan datang dari anak asuh Ashanti yang bernama Muhammad Putra. Rumah dari penjual cilok yang juga merupakan anak asuh Ashanti ini terbakar. Hal ini diketahui dari unggahan akun YouTube The Hermansyah. Mengetahui kabar tersebut, Anang Hermansyah dan Ashanti lantas mengirimkan tim serta bantuan karena tak bisa langsung ke sana. Aku kaget banget tadi pas dapat berita di daerah rumah dia kebakaran gitu semuanya. Banyak banget rumah yang kebakar. Dia tadi nelpon nangis-nangis dan aku nggak bisa keluar juga, ungkap Ashanti. Aku juga setiap hari ngirimin dia makanan, baju dan lain-lain. Tiba-tiba tadi dengar lumayan kaget, cerita Ashanti. Saat ditelepon pun, Ashanti memberikan arahan kepada Putra untuk memberitahu kepada tim apa saja yang dibutuhkannya saat ini. Dari rumah orang nggak tahu dari kompor atau lampu, gede apinya, cerita ibu Putra. Ikut sedih, Ashanti menenangkan Putra dan memintanya bersyukur masih selamat dari musibah tersebut. Ya kan bisa beli lagi Put, yang penting orangnya sehat, bersyukur ya. Ya udah itu ada Om bagus kamu kasih tahu lagi ya, kebutuhan, ujar Ashanti.